Eksekutor juga telah berhasil mengupayakan pembayaran sebagian uang pengganti dari terpidana Samuel Debe Sirat, anak dari Benjamin, sebesar 120 juta rupiah. Itu untuk perkara pidana khusus dalam menyelamatkan kerugian uang negara. Adapun juga dari 467,78 rupiah. Sedangkan untuk Bambang Tribono ST Bin Sudarmo, pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah sesuai kurungan selama 1 bulan. Denda sejumlah 500 juta rupiah sesuai pidana kurungan selama 2 bulan. Dan oleh karena itu juga mengumpul uang pengganti sebesar 9 miliar 7 juta. Jaksa tinggi ini, Pak. Siapa? Misi. Eksekutor juga telah berhasil mengupayakan pembayaran sebagian uang pengganti dari terpidana Samuel Debe Sirat, anak dari Benjamin, sebesar 120 juta rupiah. Itu untuk perkara pidana khusus dalam menyelamatkan kerugian uang negara. Adapun juga dari 467,78 rupiah. Sedangkan untuk Bambang Tribono ST Bin Sudarmo, pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah sesuai kurungan selama 1 bulan. Denda sejumlah 500 juta rupiah sesuai pidana kurungan selama 2 bulan. Dan oleh karena itu juga mengumpul uang pengganti sebesar 9 miliar 7 juta. Jaksa tinggi ini, Pak. Itu siapa? Misi. Eksekutor juga telah berhasil mengupayakan pembayaran sebagian uang pengganti dari terpidana Samuel Debe Sirat, anak dari Benjamin, sebesar 120 juta rupiah. Itu untuk perkara pidana khusus dalam menyelamatkan kerugian uang negara. Adapun juga dari 467,78 rupiah. Sedangkan untuk Bambang Tribono ST Bin Sudarmo, pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah sesuai kurungan selama 1 bulan. Denda sejumlah